Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dea Chester. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kita sehat-sehat semua dan dimudahkan rezeki yang banyak teman-teman ya. Oke, ini hari Kamis pagi saya ada di lintas jalan PT Boswa. Rencana saya akan mengikat ayam hutan hari ini. Jadi target saya hari ini adalah ayam yang sudah sangat sulit untuk dipikat oleh pemikat yang lain. Jadi saya sangat tertarik dengan ayam yang sangat sulit dipikat. Jadi mau tes kemampuan pikat saya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita saksikan videonya untuk ayam yang sulit ini, apa ayam benar-benar sulit atau sulitnya milih-milih pikat teman, karena pikat itu terpengaruh juga untuk dapatnya ori teman-teman ya. Oke teman, sebelum kita langsung ke video mikat ayam, jangan lupa klik sub dewa ini dan juga klik lonceng untuk berlangganan teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inilah ayam yang udah sangat sulit dipikat yang saya bilang tadi. Ternyata ayam mah memang udah tua, teman-teman. Iya. Udah lumayan tua ini. Kakinya juga lumayan kering lah, teman-teman. Ini dia. Ada sedikit bulu kuning di bawah, tapi bodinya nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil, teman-teman. Ya. Setilah ayam, teman-teman ya. Oke, teman-teman, inilah untuk hari ini kita mungkin cari satu poin aja dulu. Udah tuh kita pulang, ada sedikit kegiatan di kampung sana. Oke, teman-teman, jangan lupa juga di sub teman-teman ya, jangan juga di like. Ini adalah gratis, teman-teman ya. Dan salam di mana teman-teman berada, yang sehobi ataupun penggemar ataupun teman-teman yang sudah mendukung channel The Chester. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan dimudahkan rezeki yang banyak, teman-teman ya. Amin. Oke. Oke, teman-teman, langsung kita saksikan video gimana perjalanan secara ayam yang sulit ini bisa kena dijerat, teman-teman ya. Ataupun diracik. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.